Agustiane Marbun adalah istri Hotman Paris yang jarang sekali tersorot media massa. Nyatanya, Agustiane merupakan seorang notaris yang juga pekerja keras. Ia juga merupakan anak dari seorang profesor yang ternyata memiliki kekayaan lebih besar dari Hotman Paris. Lantas, siapa sosok istri Hotman Paris ini? Agustiane Marbun dan Hotman Paris diketahui menikah pada tahun 1989. Keduanya sudah menjalin hubungan rumah tangga hampir 32 tahun lamanya. Walau pernah diterpa gosip miring, hubungan rumah tangga Hotman Paris dan Agustiane Marbun masih berlangsung sampai saat ini. Menikah selama 32 tahun, keduanya kini telah dikaruniai 3 orang anak. Hotman Paris dikenal sebagai pengacara handal dan juga kaya raya. Harta serta aset miliknya diketahui mencapai kurang lebih 4,5 T. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa kekayaan Agustiane Marbun lebih besar dari Hotman Paris. Hal itu disebabkan karena semua aset milik Hotman ternyata diatasnamakan istri tercintanya. Ia memberikan semua aset yang dimiliki kepada Agustiane. Menurut Hotman, Agustiane merupakan sosok istri yang baik dan rendah hati walau mengetahui sikap Hotman Paris yang kerap genit dengan beberapa wanita lain di belakangnya. Memang kadang saya punya pacar, itu saya akui. Saya tipe lelaki, sebagai manusia normal melihat wanita cantik gampang jatuh cinta, itu sangat manusiawi. Tapi kenapa istri saya tetap baik? Karena saya sebagai suami tidak pernah melupakan kewajiban, ucap Hotman. Hotman juga mengatakan pemberian aset kepada istrinya itu bukan karena paksaan melainkan murni karena niatnya. Sebab, hal tersebut merupakan bentuk rasa sayangnya kepada istrinya yang sudah menjalani hubungan rumah tangga selama 32 tahun. Agustiane ternyata dulunya adalah kakak kelas dari Hotman Paris di kampusnya. Ia juga bekerja sebagai notaris yang dinilai sebagai pekerja keras di bidangnya. Hotman mengaku mengagumi sosok Agustiane yang bekerja keras. Itulah mengapa Hotman Paris memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Agustiane. Tidak hanya itu, istri Hotman Paris ini juga merupakan anak seorang profesor di Universitas Pendidikan Indonesia, IKIP, Bandung yang juga merupakan kakak kelas Hotman. Hal ini yang membuat Hotman membutuhkan waktu yang cukup lama untuk akhirnya berhasil meminang Agustiane sampai saat ini.